some of the old songs. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun kalian berada. Semoga sehat-sehat selalu ya, terhindar dari COVID-19. Tetap menggunakan masker, hand sanitizer, juga jangan lupa untuk selalu menjaga jarak aman. Oke gengs, nah di video kali ini di channel kita Sinkro 43 kita bakal review singkat tentang helm yang lagi viral, yang lagi hype banget nih di bulan Juli Agustus ini ya, perkiraan karena rilisnya di akhir Juli kemarin. Nah di hari ini kita bakal nge-review helm yang udah pasti kalian tahu banget brandnya, brand dengan identitas world class helmet ya, brand Indonesia, brand kesayangan kita. Ini dia helmnya, karena kita udah nggak sabar lagi. Tring. Alright gengs, ini KYT atau KYT atau KYT atau Kyoto, kalian bisa sebut apapun. Dan seperti biasa nih, untuk helm ini adalah helm seri TT Course, dan sarungnya seperti ini. Yang membedakan adalah desain sablonannya, ada logo Marvel Universe yaitu Captain Amerika, ganteng banget. Sekilas sih ya nggak bisa disamain sama yang pabrikan HJC ya, yang dari Korea. Cuman ini setidaknya untuk harga sekian, ini di harga sekitar 2 jutaan kalau nggak salah pasarannya. Ini udah lumayan cukup bagus untuk bisa kalian koleksi, untuk teman-teman yang kantong pelajar udah bisa banget. Helm ini menjadikan mudahan bisa jadi investasi ya ke depan ya. Helm-helm KYT nggak kalah saing sama kayak Jepangan sama yang Itali punya gitu. Okay. Nah di depan kita udah ada helm TT Course yang pastinya udah kalian tahu, ini adalah helm seri Marvel Universe pertama yang dirilis di Indonesia. Kalau yang kemarin di Taiwan itu ada Carnage sama Venom. Ini yang pertama keluar adalah si Captain America, karena memang desainnya cakep abis deh. Marvel copyrights udah beli lisensi seperti ini. Kita lihat. Wow. Sadis. To be honest gengs, jujur aja kita belum pernah ada nonton review satupun tentang helm ini. Jadi ini benar-benar kita mencoba untuk secara objektif menilai helm ini gitu. Alright. Goks. KYT. Data miss only untuk di Pfizer. Model TT Course dengan e-marking A13. Sudah ada TOP-nya juga di sini, warna transparan. Terra of Pose, Flat Pfizer, Dark Smoke. Untuk malam juga agak lumayan oke, tapi setidaknya kita rekomendasikan untuk
pada saat malam hari kalian harus menggunakan yang clear visor, gengs, untuk keamanan juga. Oh ya, sorry gengs, terima kasih banget juga untuk owner helm ini, bro Rafiq. Terima kasih udah bolehin untuk kita pinjam helmnya untuk di review. Dan di seri ini helmnya di 0180. 180 dari 1200. Limited edition size L 5960 lingkar kepalanya. Bobotnya sekitar 1450 gram ya. Marvel copyrights KYT. Logo bintangnya Captain America. Warnanya ciamik banget, birunya ganteng banget. Nggak tahu ya, mungkin helm ini benar-benar spesial. Model catnya birunya dapat banget. Water decal seperti biasa. Untuk di bagian ventilasi masih sama, dua di belakang sini, satu di depan yang paling gede, satu di mod fan. Empat di belakang kanan kiri di sini juga. Nah, seri helm ini juga udah ada emboss SNI-nya di sebelah kiri pastinya, karena ini helm brand lokal kita Indonesia. Di sini ada shield-nya atau tameng dari si Captain America, ganteng banget kanan kiri. Wow. Ini belt ya, belt sabuk atau pendeng sabuknya si Captain America-nya di sini. Beda banget sama Captain America yang di HJC. Yang ini warnanya dapat banget. Detail birunya juga lebih high definition. Gue penasaran sih siapa yang ngedesain helm ini di KYT ya. Kalau biasanya kan kayak di AGV ada Aldo Drudi, ada Starline, kayak gitu. Ini penasaran banget nih siapa yang ngedesain. Karena di sini nggak ada tertera pendesainnya, gengs, gitu. Soi desainernya itu adalah YF Graphic, YF Design. Yang itu Aldo Drudi, ini BGV dari Aldo Drudi juga basicnya. Yang ini Aldo Drudi, Drudi Performance. Nah kalau ini kita penasaran nih, ini desainer siapa kita nggak tahu sih. Kalau misalnya dari kalian ada yang nonton ini dan tahu siapa nama desainernya, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Gimana untuk first impression dari kalian yang udah melihat ini? Overall sih mirip-mirip, nggak ada perubahan dari nggak ada perubahan signifikan dari KYT Titi Course yang sebelumnya. Tapi saat kalian ke dalam ya, melihat ke bagian dalam, katanya ini juga visor darknya ini juga bawaan dari helmnya, sudah sepaket. Dan kalau kita mencoba untuk secara objektif menilai ya, ini visornya lebih tebal, lebih bagus, lebih kelihatan premium. Untuk kantong-kantong pelajarnya udah premium banget deh. Kemudian juga kan kemarin sempat nih NJS ngeluarin yang samurai yang limited edition juga 600 unit doang. Nah ini juga nggak mau kalah nih. Dan FYI juga KYT dulu sempat ngeluarin NZ Tres yang World Champion ya, yang warna hitam gold. Itu juga limited edition, finishingnya juga lebih bagus. Sedangkan kalau di Taiwan kalian udah bisa lihat itu helm NZ Tres yang warna putih polos sudah dijual di sana, gengs. Itu helm seri balap. Nah kalau ini untuk harian, Sanmori ganteng, Sanmori santuy. Kalau misalnya kita lihat di bagian dalam seperti ini. Untuk bagian kulitnya dia modelnya polos kayak gini, gengs. Mungkin ada beberapa helm Titi Course kalian yang desainnya ini modelnya kayak berpori-pori. Yang kalau ini dia polos. Tuh, juga lumayan bagus desainnya. Ini masih sama. Coba kita buka ya. Alright. Here it comes. Seperti biasa di bagian sini ada kayak embosan KYT gitu tulisannya. Glasses fit, udah ramah buat pengguna kacamata ini. Kemudian apa lagi ya? Di sini ada e-marking juga di bagian chin strap sebelah kiri seperti biasa. E13 juga Luxembourg. Karena ini helmnya basicnya ECE sertifikasi dan juga SNI ya, gengs. Jadi punya dua sertifikasi. Nggak tahu ya kalau untuk KYT seri-seri yang di bawah 1 juta masih ada DOT-nya nggak ya? Karena untuk helm KYT yang di atas 1 jutaan biasanya udah SNI dan ECE Uni Eropa sertifikasinya, ada dua gitu.
zaman dulu kan kita helm KYT-nya ada DOT-nya tuh di belakang, terus ada SNI, ada DOT 2, DOT-nya Amrik, USA. Kalau sekarang KYT udah nge-guide ECE Uni Eropa di Luxembourg. Kalau berdasarkan e-marking ada di sini, E13 itu daerah negara Luxembourg. Nah, di bagian sini ada tulisan warning. Ya, ada tulisan warning. Terus untuk busanya masih sama dengan warna yang sama juga. Crown pad, cheek pad-nya. Nah, tapi ada yang beda satu nih, gengs. Nah, sekarang tampilan videonya seperti ini. Kalian bisa lihat juga ini tekstur kulitnya. Untuk di bagian neck roll, ini emboss SNI-nya, SNI, emboss logo KYT di sini, tulisan KYT. Tuh, gitu. Di sini ada tulisan warning kayak biasa. Made by PT Tarakusuma Indah Indonesia. Ini tadi sertifikasi e-markingnya ECE. Titik course. Bahan linennya, kainnya masih sama dengan titik course pada umumnya. Size L. Yang bedain tuh apa, Bang? Nah, yang bedain tuh adalah ini nih. Di bagian si cheek pad atau bagian slot intercom. Ini kita kaget juga sih. Itu dia modelnya udah kayak NFR gitu loh. Ini coba kita buka ya. Tada, nah, looks like this. Alright. Tuh udah ada ini tali pembukaannya buat kita ngebuka si IPS-nya ini supaya si speaker intercomnya bisa dipasang di sini, gengs. Tuh ada slot intercom kanan kiri ya. Nih, ini dia. Tuh. Ini yang kain, ini yang styrofoam. Jadi pasangnya kayak gini, gengs. Jadi pas ada Jadi dipasangnya kayak gini, gengs. Nih. Jadi pada saat ditarik dari dalam yang ketarik keluar tuh bagian ini, bagian bawah. Jadi kalau misalnya kalian pasangnya kayak gini, insya Allah ntar model kainnya ini yang copot lemnya dari si IPS. Jadi ntar masangnya kayak gini, jangan sampai kebalik. Tuh, kita pasang lagi, sesuaikan posisi talinya. Ini ada jalur lubang intercom juga sampai sini. Tuh, nih. Rapihin dulu. Sorry gengs, ini pakai satu tangan. Udah. Nah, di sini juga udah ada lubang-lubang untuk supaya memudahkan pendengarannya. So far seperti itu aja sih. Kalau di sini biasa ada tulisan titik quartz nih bagian dalam. Nah, tuh. Titik XL karena batoknya ini titik quartz. Untuk titik quartz itu 2 apa 3 batok Celsius ya. Jadi kalau yang L ini nanti pasangannya sama yang XL gitu, guys. Ya, cukup lumayan lah setidaknya ini untuk teman-teman yang masih pelajar pengen helm yang high end, kebetulan ada uangnya sekitar 2 jutaan bisa membeli ini, dan mudah-mudahan nanti kedepannya ini bisa jadi investasi juga ya, buat jadi barang koleksi walaupun belum masuk ke segmen premium. Tapi untuk finishingnya segala macam ini udah overall oke, menurut kita nggak kalah cakep sama yang NFR. Nah, tadi kalian udah lihat nih perbedaannya itu cuman ada di bagian mungkin visor yang tadi kita bilang dia turn off post ready, ada push pinnya juga untuk anti fog pin lock, kemudian konstruksinya di lebih tebel. Nggak tahu ya kalau yang teman-teman yang pakai titik course udah beli dark visor-nya yang berlogoan KYT juga. Itu agak tipis dan di sini nggak ada tulisan titik e-markingnya biasanya. Nggak tahu itu aftermarket atau original dari KYT, kita nggak tahu. Yang jelas itu bahannya lebih tipis, lebih lentur ketimbang ini, dia lebih kokoh dan lebih tebal gitu, gengs. Kemudian itu tadi ada slot intercom di bagian dalamnya. Overall masih mirip sama semua. Untuk bahan cat looks like premium. Walaupun ada beberapa sedikit detail yang menurut kita agak kurang sedikit aja, kurang gitu.
Sisanya sih aman. Ini apa? Chain curtainnya. Ini kita pasang lagi. Ya, gimana kalau menurut kalian, geng? Silahkan tulis di kolom komentar untuk first impression kalian, karena ini kita berusaha untuk objektif ya tentang helm ini. Jadi kita benar-benar belum ada nge-review satupun video-video di YouTube yang udah nge-review helm ini. Jadi ini pertama kalinya kita review langsung secara ini. Helm udah mulai meranjak naik harganya, geng. Jadi buat kalian yang belum dapet, silahkan kunjungi dealer-dealer KYT official di kota kalian, di dekat-dekat rumah kalian. Biasanya udah banyak banget tuh. Kalian bisa pesan sana atau pre-order. Hati-hati dengan penipuan, oke? Okay? So, itu tadi first review atau first impression kita mengenai helm yang lagi hype banget, lagi viral banget, KYT Titi Course Marvel Universe Captain America. So, see you, bye-bye. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Mantap juga. Saya Nutup Pakai Helmet.